Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur dari anggota militernya. Rekamannya diunggah di akun Telegram @modrusia pada 8 Agustus 2024. Awak drone FPV dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja dan personel angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Rekaman kontrol objektif yang diperoleh secara real-time mempermudah militer Rusia untuk memverifikasi penghancuran target. Dapat dilihat dalam rekaman, pasukan Rusia benar-benar tidak pandang bulu dalam meluncurkan serangannya. Semua peralatan militer dan posisi tentara Ukraina hancur dilibas habis drone Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.